Tetapkan perhatian anda di Buletin TV3. Saya Ramzan Mohamad Saufi. Dan saya Pang Chin Fei. Teruskan bersama kami dalam Buletin Utama. Semua disarankan dan dipaksa suruh tinggal di luar. So ada banyak kemah-kemah macam kami tinggal di Otoga Terminal Bus. Ada surau masjid, ada tandas, ada tempat makan apa semua. Alhamdulillah masih selamat di sini. Rakyat Malaysia tinggal sehelai sepinggang dalam gempa bumi di Turki. Paduan adakah mesyuarat sulung merakyatkan manifesto menjadi tumpuan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi mencari dan menyelamat mangsa pada hari kedua tragedi gempa bumi di Turki dan Syria terus dipergiat. Susulan angka korban kini meningkat melebihi 5,000 mangsa. Dalam masa sama, bantuan demi bantuan terus diterima daripada pelbagai pihak di seluruh dunia. Meskipun bumi Turki terus dilanda gegaran susulan sehingga hari ini. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO turut memberi amaran bencana alam di Turki dan Syria berpotensi menjejaskan sehingga 23 juta orang di lokasi terjejas. Menurut Reuters, angka mangsa korban di Turki kini meningkat kepada 3,419, manakala di Syria, angka mangsa korban pula direkodkan melebihi 1,600 orang. Pihak berkuasa pengurusan bencana dan kecemasan AFA di Turki turut merekodkan 20,426 mangsa cedera setakat ini. Memasuki hari kedua, 285 gegaran susulan direkodkan berlaku di wilayah sempadan Turki, Syria. Dalam pada itu, agensi bencana Turki sudah menggerakkan 13,740 anggota penyelamat di seluruh negara bagi mempergiat operasi mencari dan menyelamat di wilayah terjejas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pada itu mengumumkan 7 hari tempoh berkabung di seluruh negara susulan gempa yang melanda wilayah tenggara negara berkenaan. Amaran tahap 4 turut dikeluarkan Ankara dalam usaha mendapatkan bantuan antarabangsa. Seruan berkenaan kemudiannya terus disahut pelbagai negara yang segera menghulurkan bantuan seperti Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Pakistan, India dan Malaysia. Usaha kini tertumpu kepada memberikan bantuan makanan, perubatan dan moral kepada mangsa terjejas, memulihkan infrastruktur awam seperti hospital serta mengembalikan bekalan elektrik di kawasan penempatan mangsa gempa. Sementara itu, 70 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart selamat tiba di Istanbul bagi menyertai misi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi Turki. Duta Besar Malaysia ke Turki, Sazali Mustafa Kamal, memaklumkan keadaan semasa di lokasi bencana masih meruncing, namun bantuan antarabangsa termasuk dari Malaysia mula tiba. Pasukan SMART ini terdiri daripada anggota pasukan perubatan dari Kor Kesihatan Diraja KKD dan unit K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan pasukan khas bahan kimia berbahaya khasmat berlepas malam tadi menerusi penerbangan Turkish Airlines. Mereka akan digerakkan ke lokasi tumpuan mengikut urus setia yang menetapkan kawasan untuk SAR. Pada masa kini juga keadaan di kawasan bencana juga masih meruncing. Memandangkan pada masa kini kira-kira 3,300 orang rakyat Turki telah menjadi mangsa dan lebih 20,000 orang rakyat Turki yang tercedera akibat gempa bumi berkenaan. Terdapat juga kira-kira lebih 6,000 bangunan yang telah runtuh akibat gempa bumi berkenaan. Usaha-usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan. Malaysia antara negara terawal menghantar bantuan selepas 3 wilayah di selatan Turki, iaitu Gaziantep, San Lurfa dan Adana musnah dan ramai yang terperangkap. Dalam pada itu, Sazali memaklumkan pihaknya sudah berhubung dengan 13 rakyat Malaysia yang berada di lokasi bencana dan kesemuanya dilaporkan selamat. Namun kerana faktor logistik dan keadaan semasa di lokasi, mereka masih terkandas kerana SAR sedang giat dijalankan dan orang awam tidak dibenarkan memasuki kawasan bencana. Namun demikian, mereka masih berada di dalam
kawasan bencana berkenaan memandangkan kawasan tersebut tidak mudah untuk orang-orang awam memasuki, memandangkan usaha-usaha yang giat dijalankan oleh pasukan mencari dan menyelamat pihak Turki dan dari pelbagai negara. Tinggal sehelai sepinggang dan bermalam di terminal bas antara yang terpaksa dilalui rakyat Malaysia di Turki ketika ini. Dan bagi perkembangannya, ikuti rakaman bersama rakyat Malaysia Nik Muhammad Dian, Nik Muhammad Rusdi di Sendirufa. Kami di sini bersama dengan semua masyarakat Sendirufa tidak dibenarkan balik ke rumah sebab sangat berisiko tinggi, very high risk place. Sebab jangkaan nak runtuh tu bila-bila masa saja. Sebab ada rumah yang dah retak kan. Ada yang dekat baca level tempat saya tadi, masa keluar pukul 4.30, balik-balik pukul 10 tu, ada 3-4 bangunan yang dah runtuh dah. Allahu Rabbi, terkejut tengok. Benda ni memang happen dekat kita sendiri. Macam mana situasi kita nak survive diri macam mana kan. Allahu Akbar. Dan buat masa sekarang ni, kami dan seluruh rakyat Turki di Eastern of Turki ni tidak dibenarkan balik ke rumah tidur pada malam kedua ni. Sebabnya berlaku gegaran susulan, tapi alhamdulillah saya dengan isteri boleh pacet dalam website gempa bumi di Turki tu. Alhamdulillah dah berhenti sejak pukul 7, pukul 8 malam tadi. Dah berhentilah gegaran susulan tu, dah berhenti. Alhamdulillah, harap-haraplah sampai esok. Semua masyarakat masyarakat Turki termasuk kami yang tinggal di Eastern of Turki, negeri-negeri di Eastern of Turki dekat dengan sepanjang Syria dan Iraq, semua disarankan dan dipaksa suruh tinggal di luar. So ada banyak kemah-kemah macam kami tinggal di Otoga Terminal Bus, ada surau masjid, ada tandas, ada tempat makan apa semua. Alhamdulillah semua tim-tim yang menolong mencari mangsa-mangsa runtuhan di bangunan yang tempat runtuh tu masih berjalan non-stop sila berganti, dan dia orang pasang kemah beberapa kawasan untuk macam tempat orang berlindung lah. Sebab cuaca sekarang ni cuaca pun lepas salji mencair dicampur pula dengan hujan. Allahu Akbar, memang sangat sejuk. Kami redha je apa-apa yang berlaku pada rumah kami. Tengok je lah, kalau balik daripada Zakaria seminggu dua ni, kalau rumah tu masih selamat, kami akan bawa keluar pergi pindah rumah lain. Kalau tak selamat pun, kami terpaksa pindah juga. Selai sepinggang je lah. Lagi laporan mengenai tragedi gempa bumi Turki kami bawakan dalam segmen luar negara sebentar nanti. Seterusnya, Jemaah Menteri mampu membawa perubahan dan bekerja sebagai satu pasukan untuk mengangkat martabat negara dan Malaysia madani. Semua itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu Jemaah Menteri dan warga perkhidmatan awam bekerja sebagai satu pasukan yang menerapkan elemen amanah dan kepercayaan dalam budaya kerja. Perdana Menteri turut menggesa setiap kementerian dan agensi meningkatkan kecekapan operasi masing-masing dalam setiap urusan membabitkan rakyat. Keikhlasan pemimpin dan pejabat awam, katanya, penting dalam melaksanakan tugas. Tapi tentunya masih ada di peringkat penguasaan, saya lihat ada lagi yang sedikit sebanyak kecuaian. Ya, ada yang kalau tidak kita tangani akan menyebabkan rakyat resah. Kita kata bebaskan perembahan. Tapi kalau di tempat sebab bagi jam-jam untuk mendapatkan apa-apa lesen dan sebagainya, itu bagi saya perlu diperbaiki. Perdana Menteri berkata demikian pada perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri yang julung kali diadakan di tempat tertutup, iaitu Dewan di Sri Endon, Puspanita Puri, berbanding kebiasaannya di dataran perdana. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan beliau berpuas hati dengan prestasi barisan kabinetnya yang dibentuk 2 bulan lalu, meskipun mereka dari latar belakang politik berlainan. Saya dari segi pribadi juga ya, setakat ini, tengok pasukan kerja dan rakan-rakan saya nampak ya, walaupun latar belakang yang pelbagai dan sejarah pertelingkahan dan pembenturan idea dan pergaduhan itu besar, terutama saya dengan TPM belah kanan saya, tetapi alhamdulillah ya, yang tidak boleh dinafikan ialah kesatuan pemikiran, kesatuan tekad itu wujud. Yang ini tidak boleh dinafikan.
Mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL sebentar lagi antara lain akan membincangkan agenda merakyat berdasarkan kepada terjemahan manifesto semua gabungan parti kerajaan. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, mesyuarat akan memberikan tumpuan pelaksanaan manifesto pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Tapi bagaimana agenda merakyat berdasarkan pada terjemahan manifesto atau aku janji mana-mana parti yang bergabung akan dapat dicari titik persamaan bagi pelaksanaan oleh pihak kerajaan. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata agenda itu adalah salah satu kaedah bagi memperkukuhkan kerajaan perpaduan selain daripada aktiviti politik. Mesyuarat dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta pemimpin kanan parti dalam kerajaan perpaduan. Menurut beliau, mesyuarat berkenaan juga menyaksikan Datuk Seri Anwar menjejakkan kaki buat kali pertama di bangunan menempatkan ibu pejabat UMNO selepas 25 tahun. Sementara itu, mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan dijadualkan bermula kira-kira jam 8.30 malam ini. Ketika ini, pemimpin tertinggi parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan mula tiba di WTCKL. Bagi mendapatkan perkembangan terkini, kita langsung bersama wartawan Syafiqah Damanhuri di lokasi. Silakan Syafiqah. Terima kasih Ramzan dan Fe. Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur malam ini terus menjadi tumpuan apabila mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan akan berlangsung pada malam ini. Antara pemimpin yang sudah hadir, Datuk Seri Alexander dan Talinggi pada jam 7.40 malam tadi, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, kemudian Ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada jam 7.42 malam. Dan kehadiran beliau itu adalah selepas kira-kira 25 tahun tidak menjejakkan kakinya di ibu pejabat UMNO di Menara Datuk On ini. Dan beliau dijadualkan mempengerusikan mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada jam 8.30 malam dan mesyuarat itu antaranya membincangkan mengenai pelaksanaan manifesto atau aku janji parti gabungan yang membentuk kerajaan. Perbincangan itu juga akan turut menjurus kepada mencari titik persamaan agenda rakyat dalam manifesto parti gabungan yang ditawarkan pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Dan ia dilihat penting supaya parti-parti yang berada dalam kerajaan perpaduan ketika ini dapat mencari titik persamaan bagi melaksanakannya oleh pihak kerajaan. Dan mesyuarat terbabit dapat menjadi platform menyatupadukan semua 148 ahli parlimen kerajaan dalam memperkasakan kerajaan sedia ada. Dan penubuhan sekretariat ini juga mula diusulkan pada Perhimpunan Agung UMNO lalu dengan pejabat urusannya bertempat di Menara Datuk On ini. Dan Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki juga mengetuai sekretariat ini dan ia antara lain bertujuan menjamin kelangsungan kerajaan perpaduan yang sudah disekapati. Sekali lagi, inisiatif yang diambil ini membuktikan politik di tanah air begitu dinamik dan mampu mengenepikan perbezaan yang mana sebelum ini demi untuk memastikan negara kekal stabil. Dan apa yang dapat saya kongsikan sebentar tadi, ada yang memaklumkan satu sidang media dijangka akan dilakukan selepas mesyuarat ini tamat kira-kira jam 10 malam nanti. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan setakat ini. Kembali bersama rakan sugas di Seri Pentas. Baik, terima kasih Syafiqah langsung dari WTC Kuala Lumpur. Kita ke laporan seterusnya. Paras air banjir di beberapa kawasan di Pahang semakin surut, namun jumlah mangsa dipindahkan kekal sekitar 5,100 orang di 28 pusat pemindahan sementara PPS di Kuantan dan Pekan. Di Kuantan, 5,053 mangsa daripada 1,494 keluarga berteduh di 24 PPS setakat petang tadi. Jumlah itu bagaimanapun meningkat mendadak berbanding 24 jam lalu, iaitu sekitar 1,285 orang. PPS Sekolah Kebangsaan Fakih menempatkan paling ramai mangsa iaitu 447 orang.
Di Pekan, 107 mangsa membabitkan 31 keluarga berada di 4 PPS sejak malam semalam. Ketika ini, dua pusat penyukat banjir Sungai Kuantan di Sungai Belat, Sri Damai masih melepasi paras bahaya 5 meter. Manakala pusat penyukat banjir Sungai Keratong di Jambatan Bahau Keratong di Rompin melepasi tahap bahaya iaitu 23 meter. Bagaimanapun, tiada mangsa dipindahkan di Rompin setakat ini. Berdasarkan keadaan cuaca semasa, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pahang menjangkakan ramai mangsa akan dibenarkan pulang ke rumah dalam tempoh terdekat. Yang dinantikan. Saya ingin bebaskan rambut saya. Pertemuan secara berkala akan dilakukan dengan pengarah hospital dan pemegang taruh bagi mengatasi isu kesesakan di hospital kerajaan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata ketika ini beberapa inisiatif termasuk short stay ward diperkenalkan di beberapa hospital bagi mengatasi isu berkenaan. Wartawan Rushaidi Hafiz Syahid ada laporannya. Pertemuan secara berkala itu bagi mengumpul maklum balas mengenai jalan penyelesaian bagi membendung kesesakan yang berlaku di hospital kerajaan. Kan juga bertemu dari sudut yang lainlah untuk menambah mendapatkan lebih ramai ataupun lebih banyak penempatan kepada health workers ini. Kita juga saya insya-Allah akan bertemu dengan JPA ya, insya-Allah itu adalah di antara perkara-perkara yang saya rasa perlu dilakukan bukan sekali dua dah, maksudnya kita perlu lakukan berkala untuk melihat mungkin kita boleh dapat lagi perkara-perkara yang kita perlukan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Beliau berkata demikian dalam Tumara Mahas bersama TV3 di Kementerian Kesihatan KKM Putrajaya. Menerusi hantaran yang dimuat di Facebook semalam, Dr. Zaliha berkata kesesakan itu berlaku berikutan pesakit yang sepatutnya dimasukkan ke wad masih ditempatkan di Jabatan Kecemasan. KKM juga sedang melakukan perbincangan dalaman termasuk menyediakan lebih banyak katil bagi mengelak kesesakan itu berlarutan. Beliau mengakui berlakunya kesesakan susulan lawatan pihaknya ke Jabatan Kecemasan di sebuah hospital baru-baru ini. So sekarang ni dekat negara ni ada banyak masalah untuk demam influenza. So kalau macam ni, kes ini secepat mungkin lah doktor boleh ambil tindakan untuk kasih bayi untuk semua orang lah. Tambahkan macam bilangan petugas-petugas untuk mengelakkan lagi kesesakan lah. Dan perlu beratur rama macam kita punya pasien terpaksa tunggu. Jadi kadang ambil giliran yang terlalu lama lah. Itulah difikirkan caranya. Macam mana nak mengatasi kesesakan ni. Memanglah ramai pesakit sekarang kan. Jadi boleh dipikirkan cara-cara yang
yang lebih baik jangan dibiarkan berlarutan begini, kerana ini adalah menyusahkan pesakit lah. Kekurangan katil di wad kecemasan dan hospital antara penyumbang kepada kesesakan dan kelewatan pesakit menerima rawatan. Namun pengurusan yang efektif dijangka mampu mengatasi isu ini sekaligus memberikan keselesaan kepada orang ramai. Rusyad Afi Syahid melaporkan. Pencemaran air di kawasan Kebun Kelapa Sawit di Kahang, Johor disahkan berpunca daripada kolam cucian pasir dari sebuah syarikat mengorek pasir di Batu 26 Kahang. Siasatan awal Jabatan Alam Sekitar JAS mendapati pencemaran air itu tidak mengandungi bahan kimia berbahaya. Katanya pencemaran berkenaan tidak sampai ke Sungai Kahang yang terletak kira-kira 5 km dari lokasi kejadian. Didapati bahawa pada waktu semalam, oleh kerana sekarang ni mandangkan hari hujan yang agak lebat, jadi berlaku overflow di retention pond, kolam takungan yang dibina, dan akibat daripada ban pecah ini telah mengeluarkan kelodak pasir yang warna putih di alur sungai kebun-kebun berdekatan. Dia bukan masuk pada sungai utama. Katanya pihaknya telah mengeluarkan notis bagi mengarahkan syarikat berkenaan yang telah 10 tahun beroperasi mengorek pasir di tanah persendirian secara sah itu membaiki tebing kolam yang pecah dalam kadar segera. Terdahulu, sepasukan 20 anggota dari Pejabat Daerah Keluang, Pejabat Tanah dan Galian Daerah Keluang JAS dan polis melakukan pemeriksaan di lokasi pencemaran itu siang tadi. Tinjauan mendapati warna putih dari keladak cucian pasir berkenaan semakin hilang berbanding semalam. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda bercadang menstruktur semula semua anak syarikat di bawah Risda Holdings sebagai usaha melahirkan usahawan dalam kalangan kaki tangannya. Penstrukturan itu antara transformasi yang perlu dilaksanakan bagi memberi nilai tambah kepada Risda. Kita akan strukturkan semula, peluangnya mungkin merger, ataupun management buyout, yang saya rasa boleh kita rudingkan dengan pengurusan-pengurusan. Sekiranya penstrukturan itu dilaksanakan, kos operasi syarikat juga akan dapat dijimatkan. Keraja juga tidak menghalang sekiranya anak-anak syarikat Risda Holdings mahu bekerjasama dengan pelabur dari luar dalam proses penstrukturan semula itu. Beliau terdahulu menghadiri taklimat di Ibu Pejabat Risda di Ibu Negara siang tadi. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA akan memasarkan sayur di kawasan yang mengalami masalah kekurangan bekalan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pihaknya sudah mengarahkan agensi itu untuk mengenal pasti kawasan yang terjejas. Kita tahu benda hidup ni dia berubah. Sekarang masalah telur dan ayam agak reda, dia datang pula masalah sayur. Dan saya yakin ini kita akan juga membuat kajian data supaya tempat yang kurang itu dapat dihantar tempat yang berlebihan, yang ada lebih dengan segera. Mengulas lanjut, katanya harga sayuran ketika ini masih lagi terkawal meskipun terdapat kenaikan di lokasi tertentu, terutama di Melaka dan Lembah Klang. Dalam pada itu, mengenai bekalan makanan mentah dan telur pula, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan yang mencukupi khususnya menjelang persiapan perayaan Aidilfitri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mematahkan cubaan menyeludup keluar 80,000 liter diesel berdekatan ladang kelapa sawit di Sungai Lebam, Kota Tinggi, Johor malam semalam. Kapal sama pernah ditahan sebelum ini kerana kesalahan berlabuh secara haram. Pengarah APMM Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, kapal yang didaftarkan di Zanzibar, Tanzania itu dikendalikan oleh 8 kru warga Indonesia berumur antara 29 hingga 60 tahun. Untuk rekod juga, kapal yang ditahan ini adalah merupakan kapal yang pernah kita tahan dan masih dalam tahanan pihak Maritim Malaysia, Zon Maritim Tanjung Sedili.
Kapal ini sebelumnya ditahan pada 20 Januari yang lepas atas kesalahan berlabuh secara haram di posisi lebih kurang 1.5 batu nautika tenggara Teluk Ramonia. Hasil siasatan membawa kepada penemuan dua buah lori tangki bersama sebuah pam serta hos minyak sepanjang 500 meter di sebuah ladang kelapa sawit berhampiran. Pemandu lori tangki terbabit juga gagal mengemukakan lesen memandu serta mengaku membawa diesel tersebut dari Seremban Negeri Sembilan ke lokasi kejadian tanpa memiliki permit yang sah. Pihaknya juga merampas sebuah kereta, namun empat lelaki dipercayai sindiket penyeludupan minyak berjaya melarikan diri. Nilai rampasan dianggarkan RM3.62 juta. Semua suspek dibawa ke pejabat APMM Zon Tanjung Sedili untuk tindakan lanjut. Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS untuk mencelah dalam perintah hak penjagaan tiga anak yang diperolehi ibu tunggal Loh Siu Hong. Bekas suami Loh, Muhammad Nagas Warren Muniandi menukarkan agama ketiga-tiga anak mereka kepada Islam di Perlis. Keputusan itu disampaikan oleh panel tiga hakim terdiri daripada Datuk Hazanah Mehat, Datuk Si Mi Chun dan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Dalam keputusan itu, Hakim Datuk Hazanah berkata berdasarkan dua peruntukan, Aturan 15 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 dan Seksyen 96 Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976, ia memberikan MAIPS hak undang-undang untuk mencelah. Isu yang dibentangkan di hadapan mahkamah itu ialah sama ada MAIPS mempunyai hak untuk mencelah bagi mengubah perintah hak penjagaan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi. Justru hujahnya tiada keperluan bagi mahkamah untuk memikirkan kesahan atau sebaliknya mengenai penukaran agama kanak-kanak itu. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah yang mewakili MAIPS berkata, susulan keputusan hari ini, Majlis Agama itu akan memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mengubah perintah hak penjagaan dalam petisyen penceraian antara Loh dan Muhammad Nagashwaran Muniandi. Datuk Mas Hermiyati Samsudin diisytiharkan sebagai ahli Parlimen Masjid Tanah yang sah. Perkara itu diputuskan Mahkamah Tinggi Melaka selepas menolak bantahan awal petisyen pilihan raya yang difailkan calon Barisan Nasional BN Abdul Hakim Abdul Wahid bagi membatalkan kemenangan Datuk Mas Hermiyati pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 yang lalu. Hakim Datuk Ansem Charles Fernandes membuat keputusan itu selepas membatalkan dengan kos terhadap petisyen pilihan raya yang difailkan Abdul Hakim. Dalam keputusannya yang berpandukan Seksyen 36-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Hakim berkata mahkamah menerima dua daripada empat isu dibangkitkan peguam responden, iaitu petisyen difailkan di luar waktu ditetapkan mengikut Seksyen 38 Akta Sama. Mahkamah juga mendapati pempetisyen gagal memperincikan dakwaan rasuah termasuk fakta bagaimana beberapa individu dinamakan dalam petisyen itu mempunyai hubungan dengan responden atau dilantik sebagai ejennya. 3 Januari lalu, Abdul Hakim memfailkan petisyen itu di Mahkamah Pilihan Raya Melaka bagi membatalkan kemenangan Datuk Mas Hermiyati yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional PN atas dakwaan berlaku sogokan berbentuk wang dan jamuan bagi meraih undi pada PRU-15 lalu.
kembali. Kita ke laporan Detik Niaga. Transit aliran masa atau MRT 2 yang akan beroperasi pertengahan Mac ini dijangka dapat menarik lebih ramai pengguna pengangkutan awam menggunakan perkhidmatan itu. Ia sekaligus memastikan sasaran 40% penumpang pengangkutan awam dapat dicapai berbanding kurang 20% ketika ini. Juliana Ismail meninjau pengangkutan awam terbaru di Lembah Klang. Bagi meningkatkan jumlah penumpang, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata operasi MRT 2 akan dimulakan dengan frekuensi 5 minit selain sokongan lebih 100 buah bas pengantara. Pendekatan lain turut dipertimbang termasuk memperkenalkan konsep ride sharing kepada syarikat e-hailing bagi memastikan perjalanan ke stesen dapat dioptimumkan dengan tambang lebih murah. Kita memberikan keutamaan kepada aspek reliability dan isu maintenance akan diberikan perhatian yang lebih besar untuk semua kemudahan yang kita ada sekarang ini, termasuk juga LRT, Pang Line dan Kerana Jaya Line. Kita mengambil pengajaran dan pengalaman itu untuk kita aplikasikan dalam perkhidmatan-perkhidmatan yang baru, termasuk MRT 1, MRT 2 dan sebagainya. Projek MRT Laluan Putrajaya ini menelan belanja RM30.53 bilion untuk kos pembinaan dan sistem meliputi 36 stesen melibatkan 49 set kereta api. Perkhidmatan MRT Fasa 2 bagi laluan dari Putrajaya Sentral ke Kuasa Damansara akan mula beroperasi pada pertengahan Mac ini dan ia dijangka menerima sejumlah 200,000 penumpang sehari. Secara keseluruhan, jarak perjalanan laluan MRT Putrajaya kira-kira 50 km ini dijangka meningkatkan jumlah pengguna kepada 1.2 juta sehari melibatkan perkhidmatan rel dan bas terutama di kawasan Lembah Klang. Dalam pada itu, stesen Titi Wangsa akan dibangunkan sebagai hub utama pengangkutan awam di Lembah Klang yang menghubungkan 5 mod perkhidmatan antaranya LRT Laluan Ampang dan Seri Petaling serta MRT 2 dan 3. Turut diberi perhatian, stesen Hospital Kuala Lumpur yang dilengkapi kemudahan walkator sepanjang 400 meter. Juliana Ismail melaporkan. Baiklah, kerajaan diminta memperkemas pemberian bantuan tunai kepada golongan berpendapatan rendah di negara ini agar tiada yang tercicir. Bank Dunia mencadangkan agar bantuan diberi berdasarkan pendapatan individu, bukannya pendapatan isi rumah sebagaimana yang dilaksana ketika ini. Menurut Bank Dunia, kerajaan mampu memberi bantuan berdasarkan pendapatan individu jika sistem subsidi secara menyeluruh ketika ini beralih kepada mekanisme lebih bersasar. In economic terms, dipanggil inclusion era. Although sebenarnya kalau ikutkan dari segi kalau kita nak reform subsidi, it's okay allowed to have a little bit of inclusion era. Tapi itulah, bila kita buat macam tu, kadang-kadang mungkin kita akan terlepas mereka yang betul-betul memerlukan. Jelasnya lagi, 60 hingga 70% peruntukan subsidi negara adalah dalam bentuk subsidi menyeluruh yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Pelaksanaan subsidi bersasar juga wajar dipertimbangkan ketika ini di mana harga komoditi yang telah kembali stabil dan mendatar. Sementara itu, pakar ekonomi berpendapat kerajaan juga boleh mengkaji klasifikasi B40. Bagaimana kita nak melakukan dia punya garis pemisah tu tak semestinya B40. Kita juga boleh fokus ke B60 macam tu, sebab keadaan ini berubah dari semasa ke semasa. Bukan sahaja pendapatan individu, penyaluran bantuan perlu juga melihat kepada bentuk tanggungan dan pendapatan boleh lupus seseorang individu. Situasi di mana golongan berpendapatan tinggi T20 masih menerima subsidi juga tidak harus berlaku. Baiklah, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pelantikan 5 individu yang akan menganggotai Badan Penasihat Khas bagi membantu beliau selaku Menteri Kewangan. Perdana Menteri turut mengulangi pendirian bahawa Badan Penasihat Khas yang dilantik ini tidak akan menerima sebarang bayaran daripada kerajaan. Dalam satu kenyataan ringkas, beliau berkata Badan Penasihat Khas ini terdiri daripada golongan profesional serta pakar ekonomi dan akan diketuai Penasihat Petronas Tan Sri Hassan Merican.
Selain Tan Sri Merican, Badan Penasihat Khas ini juga akan dianggotai Pengerusi Eksekutif FVSB Dato' Ahmad Fuad Mat Ali, Profesor Ekonomi Universiti Sunway Profesor Dr. Yah King Ling, juga Profesor Ekonomi Universiti Melaya Dato' Profesor Ulung Raja Rasia dan Pengerusi Sarawak Energi Berhad Dato' Amar Abdul Hamid Sepawi. Bursa Malaysia menutup sesi dagangan lebih rendah hari ini. Ini berikutan sentimen pelabur yang terkesan dengan pasaran yang tidak menentu. Pada jam 5 petang, FBM KLCI turun 0.95%. Sementara itu, ringgit turut ditutup rendah pada 4.299 berbanding dolar Amerika. Jimmy Choo, the brand, is synonymous with seductive city life and high glamour. But the origins of this iconic fashion brand are not British, but Malaysian and from Pulau Pinang. From royals to Hollywood royalty, Jimmy Choo is one of the most sought-after brands in the world. I'm Jimmy Choo. Join me on Money Matter this Saturday at 5 p.m. only on TV Tikal. Pemilihan sesuatu telefon pintar ditentukan oleh beberapa kriteria, namun prestasi kamera antara yang menjadi pertimbangan utama bagi pengguna masa kini. Memahami kehendak pengguna yang ingin mengekspresi diri mereka melalui gambar dan video berkualiti, Oppo memperkenalkan peranti terbaru Reno 8T 5G yang dibangunkan dengan kamera portrait 108MP. Dilengkapi lensa mikro 40x, Oppo Reno 8 T5G berupaya merakam imej sehingga 40x ganda pembesaran sekaligus memberi peluang kepada pengguna meneroka imej mikro. Ia juga mampu menghasilkan gambar berkumpulan dan potret jarak dekat serta imej landscape lebih luas. Reno 8 T5G adalah fon yang pertama berjulah harga ini yang menawarkan skrin melengkung 3D 120Hz. Membolehkan anda mengalami tontonan yang lebih dipertingkatkan. Skrin melengkung 3D ini menampilkan lengkungan mikro pada ketetapan sudut 56 darjah, memberikan anda pengalaman lebih premium dan selesa secara menyeluruh. Manakala, kadar segar semula ultra tinggi 120Hz memberikan pengalaman visual yang lebih lancar berbanding dengan skrin yang mempunyai kadar segar semula 60Hz atau 90Hz. Peranti itu juga dilengkapi bateri 4500 mAh dengan 67 watt SuperVOOC yang boleh dicas penuh dalam masa 44 minit sahaja. Oppo Reno 8 T5G boleh didapati dalam dua warna bergaya iaitu Sunrise Gold dan Midnight Black pada harga RM1,799. Anda boleh membuat Oppo Reno 8 T5G mulai sekarang hingga 10 Februari untuk menerima pelbagai hadiah menarik berjumlah sehingga RM377. Untuk maklumat lanjut mengenainya, layari laman sesawang tertera atau kunjungi premis Oppo berhampiran. Skrin melengkung 3D 120Hz, kamera portrait 108MP dan 67 watt SuperVOOC. Oppo Reno 8T 5G. Ice cream.
dimulakan dengan lagi perkembangan tragedi gempa bumi di Turki dan Syria. Susulan gempa bumi dahsyat semalam turut menyebabkan saluran pipe gas asli pecah dan seterusnya menyebabkan letupan besar-besaran. Lebih buruk ia berlaku di dua lokasi berbeza. Visual yang tersebar di atas talian turut menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara. Gempa 7.4 magnitud di Syria meragut 1,602 nyawa selain turut menyebabkan kerosakan besar kepada infrastruktur awam. Syarikat tenaga Botas memberitahu telah menghentikan sementara operasi bekalan tenaga buat masa ini kerana letupan saluran paip itu turut mengakibatkan kebakaran di kawasan sekitarnya. Namun, masih tiada maklumat lanjut sekiranya ada kemalangan jiwa dikaitkan dengan kebakaran itu. Dalam pada itu, kru keselamatan di Syria terus menggerakkan operasi mencari dan menyelamat mangsa terjejas di Aleppo bermula awal pagi tadi. Sehari selepas gempa bumi dahsyat menggegarkan Turki dan Syria, usaha mencari mangsa sama ada masih hidup ataupun yang telah terkorban diteruskan serta-merta. Sekurang-kurangnya 1,444 mangsa maut di Syria dengan 3,500 lagi cedera. Gempa ini menambah lagi derita kepada situasi di Syria yang sememangnya terkesan akibat perang saudara selama lebih 11 tahun. Pegawai kemanusiaan PBB memberitahu kekurangan bahan api dan cuaca sejuk melampau menyukarkan lagi Syria untuk pulih semula. Di Jandari, Syria, pasukan penyelamat Syria bersorak penuh kesyukuran apabila mereka berjaya menemui seorang kanak-kanak lelaki yang terperangkap di bawah runtuhan. Kanak-kanak itu yang dikenali sebagai Harun berjaya dikeluarkan dari bawah runtuhan konkrit yang menimpanya. Di kawasan teruk terjejas di barat laut Syria, usaha menyelamat berdepan kekangan ekoran, kekurangan peralatan dan cuaca sejuk melampau. Pasukan penyelamat dalam pada itu turut berusaha mengalihkan serpihan bangunan yang roboh dengan alatan dan tangan mereka sendiri. Sekurang-kurangnya 8 maut dalam kejadian banjir lumpur di Arequipa yang disebabkan hujan lebat sejak minggu lalu. Setakat ini, usaha mencari 5 penduduk yang hilang sedang giat dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan diketuai Kementerian Pertahanan. Syarikat pengeluar alat permainan video Nintendo mengumumkan keuntungan semasa yang diterima pada Disember tahun lalu mengalami penurunan berbanding tahun sebelumnya. Kemerosotan dalam keuntungan kasa yang diterima Nintendo didorong oleh masalah penjualan konsol permainan dan masalah kekurangan chip beserta alat ganti konsol Switch. Setelah 4 tahun, syarikat pengeluar filem terkenal Marvel Studios kembali memasarkan filem terbitannya ke pasaran China. Hari ini, peminat siri filem terbitan syarikat terbabit teruja membanjiri pawagam di Shanghai susulan tayangan perdana filem Black Panther Wakanda Forever. Skrin melengkung.
Salam sejahtera. Saga perpisahan Gandingan Bergu Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani membawa kepada kewujudan tiga bergu baru yang diumumkan Persatuan Badminton Malaysia BAM secara rasmi hari ini. Kini Gozife akan bergandingan bersama Chung Hun Jian, Nur Izzuddin pula bersama Haikal Nazri, manakala Wan Arif Junaidi disatukan bersama Yap Roy King. Rombakan yang sebenarnya amat sukar bagi Reksi Manaki namun terpaksa dilakukan dalam mengembalikan daya saing sektor bergu lelaki kebangsaan di peringkat antarabangsa. Laporannya bersama Syakirah Zulkifli. Bukan sahaja menjadi dilema buat Reksi, rombakan ini turut diterima bercampur baur Haikal Nazri dan Wan Arif yang sebelum ini cukup serasi bersama dengan gelaran The Patah Timur Boys. Riak wajah sugul mereka menceritakan segalanya saat pengumuman pembubaran gandingan itu di Akademi ABM siang tadi. Haikal kini akan digandingkan bersama Nur Izzuddin, namun ini bukanlah asing kerana mereka pernah beraksi bersama di saingan cabaran antarabangsa Disember lalu. Selaku pemain setter, Reksi melihat kekuatan Izzuddin sebagai attacker yang mampu memberikan dimensi baru dalam corak permainan kedua-duanya. Dengan keyakinan tinggi Izzuddin yang dia mampu meningkatkan tahap permainannya jika bersama Haikal, Reksi mengambil risiko memberi peluang kedua-duanya membuktikan kemampuan. Manakala Gozefe pula akan memulakan fasa kerjaya barunya bersama pemain muda Chung Hon Jian, seorang pemain bergu campuran sebelum ini. Bagaimanapun, selain bergandingan bersama Zefe, Reksi masih mengekalkan Hon Jian bersama Yap Ling dalam kem bergu campuran mengetahui kemampuannya dalam kedua-dua sektor. Cuma, tekanan pastinya bertambah buat Hon Jian yang memiliki kelebihan sebagai pemain attacker. Tetapi dengan gelaran terbuka Poland, cabaran antarabangsa Slovenia dan terbuka Austria yang pernah digenggam sudah pasti tiada masalah buat Hon Jian mencari keserasian segera bersama Zefe. Dan bagi Wan Arif Junaidi, kehilangan Haikal diganti Reksi dengan pemilihan Yap Roy King sebagai pasangan barunya. Roy King juga pemain yang beraksi dalam dua sektor, bergu lelaki dan bergu campuran bersama Valerie Xiao. Justru pengalaman Roy King yang pernah beraksi dalam acara bergu lelaki sehingga menjuarai cabaran antarabangsa Latvia 2021 pasti membantu Arif untuk tampil lebih ampuh sebagai pemain bergu utama negara. Untuk partnership ini memang sesuatu yang saya harus terus teranglah. Saya pening, headache, ya, karena memang kita sudah ada planning ke mana. Setiap pair itu kemana, turnamen apa, semua kan. Tapi di last minute itu terjadi, ya kita cakaplah ego player lah, ya. Ego players itu akan menjadi satu keputusan yang kita tengok lah. Dan sekalipun kecewa dipisahkan, selepas 4 tahun membentuk keserasian mantap bersama, hala tujuh baru buat Arif dan Haikal tetap diterima kedua-duanya secara terbuka dan percaya akan resepi yang dicipta Reksi ini akan membuahkan hasil dan lebih kejayaan. Perasaan saya memang sedih lah, down lah lepas dengar pengumuman pada Jumaat tu sebab benda ni secara tiba-tiba kan. So lepas saya dengar berita tu memang agak sedih. Memang saya diam je, saya tak buat apa-apa. Saya cuma bagi tahu dekat mak saya je, family saya saja tahu. Dan benda tu pun mak saya cakap tak apalah nak buat macam mana, mungkin ada rezeki dekat lain. Saya rasa partner mana-mana pun mungkin cakap yang coach tetapkan ni mungkin salah satu yang terbaik yang coach bagi. Bagi saya partner siapa-siapa pun sama, yang penting individu diri kita, just nak yang terbaik lah. Berakhir sudah saga perpisahan Gozefe dan Nur Izzuddin dan inilah realitinya, tiga pasangan baru bergu lelaki akan mula menggalas cabaran negara. Justru menukar pasangan ini bukanlah satu perkara yang negatif kerana ia mungkin dapat membantu perkembangan kerjaya pemain-pemain muda untuk maju ke hadapan lebih cepat bersama pemain senior. Pasangan baru, buku baru dan diharapkan juga tiga pasangan ini mempunyai semangat yang baru lebih membara. Syakirah Zulkifli, Sukan TV3. Baik, terima kasih Syakira. Selaku jurulatih berpengalaman, Reksi Manaki mengetahui setiap keputusan yang diambil cukup berisiko dan tidak dapat memuaskan hati semua pihak. Begitu juga peminat badminton negara yang mempersoalkan tindakannya memisahkan gandingan Gozife Nur Izzuddin sebelum ini dan enggan dikatakan tidak telus dalam tindakannya. Reksi meluahkan punca rombakan ini terpaksa dilakukan. Ya, kita cakap secara honestly saja ya. Selepas di Europe trip itu, sebenarnya dekat Jepun itu
Izzuddin sudah tak happy dengan Gosifei karena pasal dalam habis game itu communication mereka macam Gosifei tak mau dengar apa Izzuddin cakap apa semua ya. Saya lihat waktu mereka balik itu saya kenapa balik seorang-seorang? Ada pasal kah? Okay lah, tak apalah coach, itu sudah between mereka lah. Terus happen lagi di turnamen mana ya? Ada satu turnamen saya lupa. Itu itu di Jepun, terus di Europe. Di Europe itu mereka main kalah. Izzuddin langsung macam tak happy, text saya terus tanya ini barang. Nah, dari situ yang mulai ada sedikit clash lah, tapi saya masih bisa manage untuk mereka main together lah. Tapi end up dari hasil-hasil terakhir-terakhir juga tak bagus, itu menjadi satu keputusan yang Izzuddin sudah tak kisah itu Olimpik, dia tak kisah dalam apapun semua, jadi dia cuma mau supaya split saja, itu sajalah. Apa yang pasti semuanya tidak berlaku jika kedua-duanya mengenepikan ego dan bertolak ansur antara satu sama lain. Disebabkan sayang dengan bakat yang dimiliki kedua-duanya menyebabkan Rexy terpaksa membuat keputusan drastik segera agar prestasi sektor bergula lelaki tidak menjunam sehingga ke tahap kritikal. Selepas kurang mendapat minit permainan bersama klubnya KV Kortrijk di Belgium, Lukman Hakim Samsudin kini memperoleh peluang untuk menggilap permainannya di pentas kompetitif dengan menyertai pasukan baru secara pinjaman. Penyerang muda berusia 20 tahun itu terbang ke satu lagi destinasi Liga Eropah, iaitu Liga Iceland, untuk menyertai Njarvik FC yang bersaing di Liga Division 1. Berita penyertaan Lukman Hakim Samsudin dikongsikan laman media sosial Njarvik FC. Video berdurasi selama 39 saat itu memaparkan sedikit sebanyak tentang klub Iceland yang berpangkalan di Bandar Reykjanesba berkenaan. Lukman difahamkan sudah pun berada di sana bagi memulakan tempoh pinjamannya selama semusim sepanjang 2023. Ia merupakan cabaran baru pemain berusia 20 tahun itu mengambil kira keadaan iklim sejuk serta cuaca di negara Kepulauan Nordic. Terdapat 5 peringkat saingan Liga di Iceland, menyaksikan Njarvik berada di saingan kedua tertinggi negara itu selepas kempen Besta Del Karla. Skuad yang beridentitikan warna hijau ini mempunyai pencapaian bergelar juara Division 3 pada 2017 dan 2022. Dua individu, Bjarni Johansson dan Holma On Ranesson, dinamakan sebagai pengendali terkini pasukan yang diasaskan pada 1968. Njarvik terletak di barat daya semenanjung Iceland yang dianggarkan memiliki populasi kecil sebanyak 5,000 orang penduduk. Mempunyai stadium sendiri di Raffholz Völlurinn yang berkapasiti 500 tempat duduk, mereka dijadual memulakan saingan domestik negara itu 11 Februari ini menentang Víkingur Reykjavík di arena lawan yang dijangkakan menjadi debut pertama Lukman Hakim di Iceland. Dan lembaran baru perjalanan kerjaya Lukman Hakim Samsudin yang kental meneruskan kembaranya di luar negara adalah sesuatu yang harus dipandang positif. Dua legenda penggempur Harimau Malaya, Datuk Zainal Abidin Hassan dan Datuk Dollar Saleh memuji langkah penyerang muda itu yang seharusnya diikuti lebih ramai pemain di tanah air. Selagi beliau di dalam dunia Europe, ini adalah satu yang terbaik. Jadi untuk Lukman, saya ucapkan selamat maju jaya. Jangan putus asa. Kita tahu berapa tingginya mutu bola sepak di sana. Dan untuk Malaysia pergi lebih jauh, kita memerlukan lebih ramai pemain-pemain berhijrah, khususnya di Europe, untuk menimba pengalaman. Bagi saya satu pencapaian juga. Sebab apa, daripada Belgium pergi ke Iceland, bermakna kualiti dia tu orang pandang jugalah. Dan itu macam Dato' Zainal juga cakap, kita kalau boleh nakkan lebih ramai lagi pemain-pemain tempatan kita, pemain-pemain muda kita berhijrah supaya dapat pengalaman luas di peringkat antarabangsa. Dato' Zainal Abidin Hassan dan Dato' Dollar Saleh yang memperkuat pasukan kebangsaan era 80 hingga 90-an itu berharap minit permainan Lukman Hakim bertambah selepas hanya mempunyai dua penampilan bersama pasukan senior dan selebihnya mewakili skuad bawah 21 tahun di Liga Profesional Belgium sebelum ini. Kedua-duanya hari ini hadir di Majlis Kesyukuran bersempena pemilihan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Mohamad Amin sebagai ahli Majlis FIFA mewakili AFC di Manama Bahrain minggu lalu. Turut datang memenuhi jemputan ialah Menteri Belia dan Sukan, Hana Yoh dan Barisan Pemegang Taruh Bola Sepak Tanah Air.
Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Saya Fazil Muhammad Rais. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Perbicaraan kes gangguan seksual membabitkan pendakwa Abid Liu, saksi pendakwaan ke-6 memberitahu mahkamah bahawa beliau merampas telefon bimbit milik pendakwa bebas Firdaus Wong. Ketua Unit Siasatan Kanak-Kanak Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Superintendent Hirdawati Isa berkata tindakan itu diambil pada 28 September 2021. Beliau menjawab pertanyaan Timbalan Pendakwa Raya Zahida Zakaria ketika sesi pemeriksaan utama di Mahkamah Magistrate Tenem. Dalam perbicaraan lalu, Firdaus Wong, 39 tahun, adalah saksi ketiga pendakwaan. Abid Liu atau nama sebenarnya Abid Irawan Ibrahim berdepan 11 pertuduhan membuat hantaran gambar dan perkataan lucah mengaibkan kehormatan mangsa pada Mac hingga Jun 2021. Kes mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Perbicaraan bersambung esok. Sekian buletin utama, bukan saja banyak nyawa terkorban, malah ribuan kediaman turut musnah dan ramai mangsa tinggal sehelai sepinggang. Kami di Bilik Berita turut bersimpati dan merakamkan takziah kepada mangsa dan keluarga tragedi gempa bumi yang melanda Turki dan Syria. Paparannya mengakhiri buletin utama malam ini. Assalamualaikum dan salam hormat.